Selamat pagi semuanya Montase Lovers. Pagi ini kita akan uh, membahas tentang film berjudul Nyumbang produksi Montase Production tahun 2015 15. ya, Mas. Perkenalkan saya Dwi sebagai salah satu tim produksi penulis naskah dan Mas Bawor, sebagai kameramen, kami berdua akan mengulas dan memberikan uh, gambaran tentang film nyumbang. Nah, film nyumbang sendiri adalah film yang bercerita tentang dua orang uh, suami istri bernama Pak Bejo dan Bu Sutini, atau Bu Bejo, yang secara ekonomi itu. Berstatus uh, menengah ke bawah, mereka tinggal di sebuah desa yang uh, jauh dari kota, dan uh, dengan landscape pegunungan, persawahan, dan uh, ladang pertanian. Pak Bejo ini adalah seorang petani, sedangkan Bu Sutini adalah uh, penjual uh, gorengan di pasar-pasar. Nah, kehidupan mereka memang eh, belum mapan karena secara ekonomi bisa dikatakan mereka eh, masih kekurangan eh, materi. Bisa terlihat dari adegan awal ini bagaimana mereka eh, bekerja dengan profesinya masing-masing, ya. Mereka mengeluh tentang kehidupan yang mereka alami, terlebih secara ekonomi. Nah, film nyumbang ini bercerita tentang uh, fenomena nyumbang di masyarakat. Jadi, nyumbang itu bahasa Jawa. Uh, jadi, fenomena nyumbang menyumbang, ke, nyumbang itu ya sebuah aktivitas ketika kita pergi ke sebuah hajatan pernikahan, menengok orang sakit, lalu misalkan ada orang lahiran dan sebagainya. Nah, memberikan sebuah apa apa namanya bisa bingkisan atau biasanya berupa sejumlah uang yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, Nyumbang ini sebetulnya ide dasarnya adalah dari seseorang yang di sini bernama Pak uh, Marioso ya, Marioso. Nah, beliau waktu itu mengungkapkan ide itu kepada kami bahwa fenomena nyumbang di uh, desa terutama itu menjadi sebuah sesuatu yang dilematis. Karena apa? Karena ketika Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah Mereka dituntut juga melakukan aktivitas menyumbang ini Mereka kadang-kadang lebih memilih untuk berhutang misalkan Untuk menyumbang tetangga atau sanak saudara Daripada mereka ada sanksi sosial jadi mereka takut untuk dalam tanda kutip itu Diomongin orang, diomongin tetangga-tetangga Kalau bahasa Jawanya itu dirasani gitu ya Daripada uh, Padahal mereka sangat ironis sekali Secara ekonomi sudah rendah dan kesulitan Kesul Untuk makan sehari-hari saja Mereka kesulitan Nah ini dalam adegan ini Pak Bejo Sama Bu Sutini sedang Uh, Ngudoroso ya Bahasa Jawanya itu sedang Berdialog Tentang kehidupannya uh, Sehari-hari Mereka sehari-hari saja Susah tetapi ada Tuntutan-tuntutan Untuk menyumbang uh, Kesana dan Kemari ya, ke yang Banyak sekali Nah ini ironi atau nah, fenomena nah, 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 ini nah, 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 Sama nah, Pak Marioso disodorkan nah, nah, kepada kami Akhirnya kami mengemasnya dalam sebuah, nah, sebuah, nah, sebuah, nah, sebuah film yang berjudul Nyumbang ini Nah fenomena ini sangat menarik Karena ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di desa sematas Sebetulnya tetapi ini adalah fenomena yang bersifat umum atau universal lho Pak sing baku bapak sabar nyambi buti doyo piye bisa nih cukup keluargane dewi kok bombo piye umat ya ini adalah segmen mana pak bejo dan bu ini akhirnya menyumbang uh, ke sana dan kemari ya mungkin mas bawar bisa bercerita proses produksinya ya ini kebetulan Pak Hadi Manuto, pemeran nama aslinya di Pak Bejo itu juga sebagai MC manten kalau di sana profesinya ya. Nah ini pas kebetulan di sana ada acara mantenan dan sebagai talang aturnya itu Pak Hadi Manuto, kita hanya nimbrung di situ jadi tidak ada kita khusus untuk membuat settingan manten yang beneran. Ini menarik mas bahwa bagaimana Setting yang luar biasa ini bisa menunjukkan bagaimana aktivitas nyumbang yang begitu kompleks ya. Artinya kita sangat beruntung sekali waktu itu tanpa harus membuat set. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang ketika di screening screening apakah kita membuat set sendiri atau tidak. Ternyata ini kita sangat beruntung ada acara dan kita bisa uh, uh, turut berpartisipasi dalam acara tersebut dan tentu saja mengambil gambarnya. Uh, adegan ini merupakan adegan yang, uh, menurut kami, sangat menarik karena kita menggunakan teknik long take. Jadi, uh, kami memang sudah mengetahui uh, potensi uh, keaktoran dari Pak Bejo dan Bu Sutini yang berasal dari kelompok ketoprak yang biasa untuk uh, berakting tanpa harus dekat. Nah, ini maka kita menggunakan teknik lontek, maka mereka sangat-sangat enteng saja artinya sangat-sangat uh, tidak masalah dengan teknik long take yang harus berbicara sangat panjang berdialog sangat panjang dan ini terlihat sangat natural sekali uh, dialog antara Pak Beco dan Bu Sutini ini. Mungkin Mas Bawar bisa bercerita tentang proses teknik uh, membuat uh, long take ini ya, di sini secara produksi untuk keseluruhannya produksi film Nyumbang itu tiga hari kita di sana ya, di namanya di dusun Tanggulangin Ngablak Magelang. Oke, ini menggunakan kamera iya. 5D Mark III dengan ada beberapa lensa seperti 20 mili, mm, 24 mili dan 24-70 mili. Secara keseluruhan, kita memakai dua kamera 5D Mark III dan Canon 70D. Ini kita kombinasikan supaya pengen cepat selesai aja, karena dalam satu adegan kita sudah dapat dua shot. Nah, eh, kita bisa melihat bagaimana dialog yang sangat panjang waktu itu. Uh, uh, sudah ada naskahnya, uh, mereka juga kita sodori beberapa naskah. Tapi mereka itu karena sangat mendalami uh, perannya, akhirnya mereka juga banyak berimprovisasi di situ. Uh, waktu itu berapa kali take ya, Mas Bapak? Untuk adegan long take itu tiga kali, tiga kali ya, dan yeah. semua sebenarnya bagus semua, kita akhirnya. Yeah hanya milih yang paling bagus ya. Ya untuk uh, adegan yang terutama di interior itu kita tidak menggunakan lighting ya. Kita di situ bereksplorasi dengan mencopot genteng karena ternyata di sana rumah-rumah khususnya yang masih uh, tradisional itu tidak ada plafon atasnya jadi ya sudah kita copot genteng aja Buker untuk Buker lightingnya lagi, bapak nah ini ya. yang jadi sangat-sangat produksi bapak yang sangat-sangat independen sekali dan waktu itu agak bapak mendung bapak ya maka uh, agak butuh pencahayaan yang, bapak yang bapak lebih Ya, 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 Adegan ini adalah uh, adegan di mana Pak Bejo dan Bu Suti ini datang ke Puskesmas. Nah, ini mungkin Mas Bawar bisa bercerita uh, proses di adegan ini. Iya. Di sini uh, cukup menarik karena kita sulit mendapatkan karakter dokter. Maksudnya pemeran untuk jadi dokter. Akhirnya kita mendapatkan teman dari Pak Hadi Manuto ini, Pak Bejo yaitu Almarhum sudah almarhum, almarhum Pak Susanto, dia sebenarnya dia profesinya sebagai guru. Nah, di sini karena profesi sampingannya Pak Santo itu juga sebagai MC manten. Jadi kita juga mendapat kemudahan untuk aktingnya terutama ya. Terus di sini juga kita sulit untuk mendapatkan pakaian dokter yang mungkin warna putih atau pakaian dinas dokter akhirnya kita memakai pakaian dinas yang dipakai Pak Santo sebagai profesinya guru makanya disitu terlihat aneh di plakatnya ada tulisan dokter Andes Susanto terus ada pertanyaan kok dokter Andes bisa jadi dokter gitu ya <laughs> mungkin kalau dokter-dokter di desa dan sebagainya, itu memang pakaiannya. Memang, seperti dokter yang mungkin di puskesmas itu memang pakai uh, pakaian semacam Tidak. ini, ya Mas Bobol. Jadi, kita menganggap ini Tidak. masuk, gitu ya. Tidak. 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 Tidak adegan ini menggunakan setting asli di puskesmas kalau tidak salah di Bandung Rejo dusun Bandung Rejo kecamatan Ngablak jadi kita uh, kebetulan ini ada puskesmas ini uh, lokasinya berdekatan dengan rumah Pak Manut Hadi Manuto uh, kita mendapatkan akses penuh untuk menggunakan puskesmas ini ...untuk Kali -kali uh, proses syuting Kali -kali -kali. Uh, film nyumbang ini. Dan kebetulan memang puskesmasnya... ...sedang tidak dipakai praktik dokter. Nah, karena sepertinya praktik dokter di dusun ini... ...hanya sifatnya di jadwal dan kunjungan. Jadi ini kebetulan pas kosong... ...jadi bisa kita gunakan untuk proses syuting. Adegan ini adalah adegan yang lokasinya berada di depan rumah namanya rumahnya Mbak Bodok. Nah Mbak Bodok ini yang jadi simbah-simbahnya ini yang menyapa Pak Bejo dan Bu Bejo ini. Jadi waktu itu kita pikir Mbak Bodok tidak bisa acting ternyata actingnya masuk juga dan bisa kita pakai sebagai perwakilan warga di situ yang bertemu dengan tokoh Pak Bejo dan Bu Bejo. Dan sebetulnya lokasinya adalah berada di selamai depan selamai. rumah yang sebagai establishment rumah selamai, Pak Pejo. Kak Yo tahu nggak tepar wis do ngerti, nak jadi balik ke mas, ngerti nih bapak ki panjang loro tenang. Muko muko. Usaha nih abe diriki berhasil. Iya Pak, benar Pak. Nah, adegan ini adalah adegan di mana Pak Pejo menanti para warga untuk berjenguk. Nah yang menarik dari adegan ini adalah Pak Bejo berpura-pura uh, sakit dan kalau lihat adegan ini beberapa kru berada di sebelah persis Pak uh, uh, posisi di depan. di depan ya di depan di. Pak Bejo dan waktu itu ada berapa kru ya Mas Bawar? Tiga, Aduh, tiga. atau empat? Tiga, tiga orang yang sebenarnya uh, jadi di depan di atau di tempat tidur itu uh, walaupun ya. tempatnya sempit tetapi uh, mereka kita berusaha untuk silent, diam dan sebetulnya menahan tawa karena ini adegan yang sangat lucu sekali. Nah ini ibu-ibu ini, ibu-ibu uh, ini sebetulnya adalah ibu-ibu para tetangga yang punya rumah ini, gitu ya, yang punya rumahnya. Jadi warga dusun asli yang secara sukarela itu bermain sebagai ekstras atau figuran yang Uh, untuk sebagai ibu-ibu yang menjenguk Pak Bejo. Jadi waktu itu ya Pak Mano dan uh, ada salah satu koordinator di dusun tersebut namanya uh, Pak Sugeng itu yang mencarikan ekstras atau figuran ini ibu-ibu yang uh, para petani atau para tetangga yang kebetulan uh, apa namanya ada waktu kita minta bantuan untuk menjadi ekstra supaya terlihat ramai dan terlihat apa namanya uh, dikunjungi banyak ayah, orang alah niki bu peteng kalih sirah kula mumet bu istirahat Pak Nah, para ibu-ibu ini juga membawa sayur, mayur ini kebetulan karena di sana itu wilayahnya ladang pertanian itu melimpah sekali jadi kita juga dicarikan oleh Pak Manut dan Pak Sugeng itu ada kubis, ada sawi ada pisang itu dicarikan oleh mereka, jadi kita tidak susah-susah untuk mencarinya sabar Pak Bu? Ya Pak. Ini Bu. Ya, ya. Wow. Nah ini adalah adegan di mana Pak Bejo ketahuan. Nah yang jadi anak kecilnya ini, ini adalah eh, anak dari Pak Manut sendiri. Jadi sebetulnya namanya Bandung. Jadi waktu itu pulang sekolah saya ingat itu langsung ditarik oleh Pak Manut untuk uh, jadi anak kecil yang uh, mengetahui bahwa Pak Beja itu sebetulnya berbohong. Nah, jadi ini adegan kalau yang tahu oh ini adalah akting antara bapak dan anak. Eh.

Kok ngerti kok? Iki aku wae duit ki. Iki sing kekei Pak Bejo. Berarti Pak Bejo ngabisi tenan iki. Tenan iki. Tutu yo peran yo. Wis akeh ana ibu-ibu kae. Pak Bejo ngapusi, Pak Bejo ora ngono. Nah, adegan ini adalah adegan klimaks di mana Pak Bejo ketahuan warga dan para warga datang. Ini yang menarik adalah warga yang memukuli Pak Bejo dengan sayur-mayur yang dibawanya tadi. Sebenarnya ini agak kecewa juga saya sebenarnya di sini ada padegan kurang satu shot yaitu shot pion of view dari para warga ya ke Pak Manut. Jadi lebih mungkin kalau dapat shot itu mungkin lebih lebih secara psikologis lebih kena Pak Bejunya ya kalau ada shot itu. Uh, pak, pak nah adegan Pak Bejo jatuh ini uh, cukup riskan karena kita ingin menunjukkan Pak Bejo yang akhirnya mengejar para warga dan terjatuh kalau tidak salah waktu itu kita ulang tiga kali biar ya, dan itu cuaca mendung dan hampir maghrib itu jadi agak gelap memang terus ini juga scene interior terakhir yang posisinya sudah hampir malam jadi kita nggak ada bantuan lampu jadi posisinya juga buka gendeng satunya lagi supaya lebih terang adegannya ini merupakan adegan akhir di mana Pak Bejo di perban ya yang waktu itu juga cukup membutuhkan waktu untuk memperban waktu itu kalau nggak salah adegan akhir ya Mas Bawar ya, ya, syuting terakhir syuting terakhir ya sesuai dengan sinnya ya. Gusti Nah di segmen kredit titel ini kita memberikan sebuah dalam tanda kutip adalah wejangan uh, atau nasihat atau pesan moral yang diberi, disajikan dengan sebuah uh, lagu atau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan tembang karena liriknya yang berbahasa Jawa, dengan uh, kalau di Jawa disebut Tembang Macapat gitu ya, Macapat. Nah, di sini uh, secara lirik dengan tentu saja ada subtitlenya menunjukkan bagaimana pesan-pesan uh, moral dari uh, film ini. Oke, teman-teman semua, Montase lovers, itu tadi audio komentar dari film Nyumbang. Sampai jumpa lagi di audio komentari kami film lainnya. Saya kameramen dari film ini, Anthony Srautomo, dan di sebelah saya ada Mas Dwi Nugroho. Uh, sampai jumpa di audio komentari di film-film montase yang lain.